hal ini sebagai keluarga besar Puri Agung Kelihatan, di mana pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022, kami keluarga besar Puri Agung Kelihatan sedang menunggu mempelai pria dari Puri Agung Ubud, tepatnya Puri Langon Ubud, di mana pada hari ini merupakan rangkaian ketiga dari upacara kewiwahan, di mana pada hari ini disebut dengan upacara Amet Pinet, di mana mempelai wanita bernama Cokorde Istri Agung Sintia Pratnya Suwari. Mempelai pria adalah Cokorde Gede Wahirayasa, di mana Cok Sintia adalah putra dari Cokorde Gede Purnama Krishna, dan mempelai pria adalah putra dari Cokorde Murah Suyatnya dari Puri Agung Ubud. Pada acara ini, seperti apa yang saya sampaikan, adalah acara Amet Pinet, di mana mempelai wanita hari inilah akan diboyong ke Puri Agung Ubud, yang tentunya diawali dengan serah terima dari perujuru adat dan perujuru dinas banyar kami di sini di Desa Adat Kelihatan kepada kelian banyar, kelian dinas dari mempelai pria dari Desa Adat Ubud demikian. Amet Pinet itu sendiri bermakna bahwa mempelai wanita pada saat inilah diserahkan sepenuhnya kepada mempelai pria, yang nantinya akan dilanjutkan dengan upacara pewiwahan sebagai pengesahan dari sebuah upacara keagamaan bagi kita di Bali yang beragama Hindu. Ya.
Thank you.
Thank you.